cerita ya kemarin pas ketemu sama Bilar, gel gue udah ketemu sama Rara. Dia duluan yang chat gue lah, cie ketemu sama Rara. Ya gel akhirnya gue ketemu juga sama Rara. The power of netizen kan, warganet kan, antusiasnya. Respect sih sama mereka-mereka semua. Iya, sama Rara, ya lagi dijodohin kemarin juga udah ketemu di Brownies kan, pertemuan pertama tuh. Sebelumnya aku nggak pernah kenal sama Rara, cuman kan fans antusiasnya gede banget ya, sampai dijodoh-jodohin, dibikinin video, dibikinin foto, disatu-satuin. Ya seneng sih kemarin akhirnya bisa ketemu sama Rara. Cerita ya kemarin pas ketemu sama Bilar, gel gue udah ketemu sama Rara. Dia duluan yang chat gue lah, cie ketemu sama Rara. Ya gel akhirnya gue ketemu juga sama Rara. The power of netizen kan, warganet kan, antusiasnya. Respect sih sama mereka-mereka semua. Kalau kita kerja di dunia entertain kan kita gak bisa menolak itu ya mas. Warganet kan punya apa, punya andilnya sendiri-sendiri. Dia punya apa, semacam kayak dia berhak mau ngapain aja di warganet kayak gitu. Kalau masuk di situ ya kita mau gimana lagi, jalanin aja. Rara baik, alhamdulillah orangnya sopan kayak gitu, manggil aku Kak Adi apa kabar. Kemarin kita juga udah sempat live bareng, ngobrol-ngobrol sama Jirayu juga. Sosok Rara di mata aku sih anaknya fun, baik, terus juga pejuang keluarga ya, katanya juga sebagai tulang punggungnya keluarga Rara itu. Terus dia juga apa ya, anaknya humble sih. Pertama ngobrol langsung klop gitu. Wah, ngobrol apalagi kita ngobrol tentang kucing kan. Dia juga suka kucing, aku juga suka kucing. Sama-sama suka hobi kucing. Terus ya, so far sih kita silaturahmi dulu, berteman dulu kan. Makin banyak teman kan makin banyak rezeki, silaturahmi kan. Untuk kedepannya kita enggak tahu, masih ikutin aja alurnya, mengalir aja aku sih orang. Ketertarikan sih kalau belum ketemu kan pasti nggak, belum ada dong mas. Tapi kalau udah ketemu kayak sekarang ya anaknya baik kayak gitu, aku bilang sopan santun, kayak ngobrolnya klop, kita cecetan, bagus sih. So far kita nggak pernah ketahu ke depan ini, jalanin aja. So far ya kita ngalir aja sih, aku sama dia udah ngobrol, kita ngalir aja kayak gitu. Udah follow-followan juga, udah mulai chat juga sama Rara. Ya aku nggak tahu ya, sejauh ini sih kita ngalir aja seiringnya waktu gitu mas, nggak ada yang tahu. Pokoknya kedepannya saling silaturahmi, berhubungan baik kayak gitu.